calon wakil wali kota Semarang, Hefe Arita Gunayarti Rahayu atau Mbak Ita, bersyukur atas pencapaian suara pilkada yang telah melebihi target 90%. Pencapaian itu menjadi semangat untuk membangun kota Semarang ke depannya. Ita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota Semarang atas partisipasinya, sehingga mampu melebihi target. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan merayakan pesta besar untuk merayakan kemenangan, cukup dengan merayakan secara virtual. Tim kemenangan, ketua tim pemenangan, kemudian juga relawan yang tentu ini juga akan membuat semangat kita bersama untuk nantinya ke depan. Yang tentu sekali lagi matur nuwun pada seluruh masyarakat Kota Semarang yang partisipasinya sangat luar biasa di luar target yang awal kita targetkan, tapi ternyata melebihi dari yang tahun 2015 yang tentu ini bisa nantinya menjadi satu semangat untuk bergerak bersama untuk menuju semangat. Merdeka! Ya tentu kan dari awal pada saat kampanye ini kan pasangan Dedika ini kan dan seluruh tim kan juga sudah mematuhi protokol kesehatan baik dari tatap muka kemudian juga dari ini kan juga semua dibatasi sehingga apapun nanti kita bersyukur tapi tidak berlebihan yang tentu ini juga akan menjaga semua protokol kesehatan di Kota Semarang.